Alhamdulillah nih hari ini bos rekam musik. Ya. Yang punya rekam musik beli timun katanya beli 2 kilo. Udah jangan nyumput aja. 2 kintal. Oh iya. 2 kintal. Alhamdulillah nih bos rekam musik mau beli timun. Ini petikan ke 21. Alhamdulillah teman-teman. Oh ini masih kecil tapi masih lurus teman-teman ya. Iya. Bos rekam musik, kita akan ambilkan dulu ini petikan ke 21 teman-teman timun mira. Nah teman-teman, supaya dapat ilmu dari postingan hari ini, jadi admin sarankan ke teman-teman semua untuk merawat tanaman timun ini rajin punya pupuk organik teman-teman ya, punya pupuk rendaman seperti ini. Ini untuk dekomposernya tidak sulit teman-teman ya, bisa cari dari tanah hutan atau dari tanah perakaran bambu untuk mikrobanya. Kemudian kita tambah bahan organik, dicampur pupuk kimia juga boleh teman-teman ya. Sehingga kalau kita rajin membuat pupuk organik dan tentunya kita aplikasikan, alhamdulillah tanamannya berumur panjang teman-teman ya. Selain itu admin selalu menimbun ya, menimbun batang dengan tanah dari ini, dari lumpur yang ada di irigasi ini kita timbunkan ke sini sehingga batangnya ini tertimbun tanah. Jadi ini juga faktor penentu timun itu berumur panjang atau tidak teman-teman ya. Kalau ditimbun seperti ini jadi akar ini tertutup tanah teman-teman ya, karena timun itu semakin tua akarnya semakin naik. Nah tapi kalau ditutup dengan tanah seperti ini jadi akarnya nggak ke atas ya, karena tertimbun tanah. Nah ini juga salah satu cara agar timun berumur panjang. Dan untuk membesarkan batang bisa teman-teman fokuskan di usia vegetatif itu dengan pupuk fosfat ya, misal dengan SP36 atau dengan Fertipos ya. Bisa langsung aplikasi, bisa juga dipermentasi terlebih dahulu. Kalau pengen hemat sih dipermentasi terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi menanam timun itu kita harus fokus ke besarkan batangnya dulu, banyakkan tunas air, baru kita nanti buahkan nanti di usia 25-30 ke atas ya. Baru ganti pupuknya dengan pupuk generatif ya, pupuk pembuahan. Kemudian, kenapa admin selalu menyarankan menggunakan pupuk organik? Menggunakan pupuk organik ini dahsyat teman-teman ya. Dari tanaman kita itu bisa awet umurnya ya. Ini 62 HST masih on ya tanaman ini. Masih segar, masih terus berbuah. Ini dari tunas baru yang umur 62 HST ini. Sekarang sudah ada buah seperti ini teman-teman. Nah ini berbuah seperti ini. Ini tunas baru ya, bukan tunas lama teman-teman. Ini baru aja muncul teman-teman, tunas yang seperti ini. Buah terus aja bertambah walaupun umurnya sudah 62 HST. Dan selain buah, tunas juga terus aja bertambah. Dari tunas baru ya, ini tunas lama sudah tidak ada, ini muncul tunas baru seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Dan tidak hanya satu teman-teman ya, di bawahnya juga muncul tunas, ini juga muncul tunas dari sini, dari batang utama. Kemudian tunasnya ini berbuah. Nah seperti ini teman-teman. Ini ajaib ya, kita selalu rutin tabur, kocor, spray dengan pupuk organik. Dan alhamdulillah tidak sia-sia yang kita lakukan teman-teman. Dari batang utama muncul tunas, kemudian tunasnya ini berbuah. Nah ini buahnya teman-teman ya. Alhamdulillah semakin hari semakin banyak saja buahnya, semakin panjang batangnya ini, sulurnya ini, maka buahnya akan semakin banyak. Nah ini hikmah dari postingan yang ini, admin sarankan teman-teman rajin
menggunakan pupuk organik, baik ditabur di bedengannya ataupun dikocorkan pada media tanam, kemudian disprei pada daun. Kalau spray, usahakan pagi hari. Kalau kocor, usahakan sore hari. Kalau ditabur mah bebas, mau pagi, siang, malam, oke-oke saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke pemetikannya. Alhamdulillah teman-teman, timun mira ini super lebat teman-teman ya. Walaupun sudah 2 bulan, buahnya masih bagus teman-teman ya. Ini asli teman-teman ya, lihat buahnya masih lurus seperti ini. Timun mira F1 teman-teman. Mantap teman-teman. Petikan ke 21 teman-teman ya. Untuk timun mira ini, walaupun mulanya seperti mau bengkok seperti ini, tapi lama-lama dia akan lurus teman-teman ya. Dia akan bagus lagi. Buah bawahnya juga masih banyak teman-teman ya. Walaupun agak bengkok seperti ini ataupun seperti boneka, tapi intinya dari bawah sampai ke atas masih terus berbuah teman-teman ya. Nah ini teman-teman, yang seperti ini nanti memanjang ya. Nanti ini memanjang dan lurus teman-teman. Nah yang seperti ini juga jangan panik teman-teman, nanti ini memanjang dan lurus. Tapi memang ada juga yang seperti ini teman-teman ya, dari kecil juga memang sudah lurus ya. Ini ya, mantap ya. Ini ajaibnya, umur 2 bulan masih ada yang lurus seperti ini. Ini calon panjang dan besar teman-teman ya, buah seperti ini teman-teman. Lurus lagi teman-teman ya. Nah ini teman-teman, mantap teman-teman, masih berbuah saja. Tuh di sana teman-teman. Nah ini teman-teman, ini masih lurus teman-teman. Nih, siap. Pengennya yang kecil katanya teman-teman. Nah ini teman-teman, masih lurus-lurus teman-teman. Walaupun sudah tuir ya, sudah 2 bulan ini umurnya. Sekarang 62 HST teman-teman. Mantap teman-teman, masih panen saja. Nih teman-teman, kita buktiin teman-teman, buah bawah masih lebat teman-teman. Ini buah bawah kan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, mantap sekali teman-teman. Nih buahnya masih di bawah teman-teman. Mantap teman-teman, alhamdulillah teman-teman ya. Nih masih ada yang kecil katanya Bos Raka Musik mah pengennya yang kecil teman-teman. Nih alhamdulillah teman-teman, masih ada timbangannya, ada Bos Raka Musik ya, ada timbangan mah plastik ya, ayah dong ayah plastik ya, pokoknya nunggu gak bonteng mah tuh modal plastik. Pagi-pagi dapat pelaris ah. Wow, lekbol kebal naik down ya, naik konser ah, biar kue Marina bisa naik buru-buru konser ya. Mun aya job undang-undang maman adeja ya jeung nyoting. Kamera ganti. Dek, nyoting kamera ya, nyoting rekam musik. Teman-teman masih ngunduh baik teman-teman. Kamerana kudu diganti cenah teman-teman. Mudah-mudahan jaga teman-teman ya, orang syuting di rekam musik teman-teman. Iya. Alhamdulillah teman-teman. Masih panen saja teman-teman. Nih teman-teman ya, alhamdulillah masih lebat teman-teman tuh. Nih teman-teman, dua teman-teman ya tuh ya, alhamdulillah teman-teman. Tuh di sana tuh ada yang lurus juga teman-teman. Yuk kita ke sana teman-teman. Nih teman-teman, tiga teman-teman, alhamdulillah teman-teman. Nah tapi yang ini agak pekok, janganlah, kasihan Bos Raka Musik tuh. Bosnya sudah ada di sana teman-teman. Yuk kita ke sana langsung timbang saja. Oh, enggak sih yo. Wah ini ada yang panjang teman-teman, mantap. Tawarkan ke Raka Musik, daik tante nu panjang kia teman-teman.
Ya bos Raka, yang punya Raka Musik Piabung ya. Lain, Desa ya, Sanggi. Oh Desa Sanggi. Oh iya. Lauk, ya ya ya, bisi hang nu panjang ya ya ya. Ta mantap ta. Ini petikan ke 21 teman-teman ya. Palaris, palaris. Ini mangga seulah lagi sorot. Lagi sorot. Gua yang nyaho ya netizen meuli 2 kilo palaris. Man alhamdulillah aya nu meuli tuh. Lauk ieu mah. Ieu mah mantap. Pang lauk. Tulah kita 2 kilo hane tuh. 2,1. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman ya, supaya real gitu. Ini kita asli menanam dan asli memanen. Balikin. Hatur nuhun bos Raka Musik. Semoga barokah. Amin. Pedagang lauk bos Raka Musik baik. Atuh pedagang lauk berangkap sebagai Raka Musik sound system, teman-teman. Mantap teman-teman ya. Alhamdulillah.